Kisah ini kami adaptasi dari kisah Bandung Bondowoso Gandoro Jonggrang pada masa lampau ke dalam kisah pertemanan dan percintaan anak muda masa kini dengan konsep dan naskah yang kami susun bersama-sama. Kami, kelas 12 IPA 3, mempersembahkan sebuah drama kabaret yang berjudul New Era of Roro Jonggrang. Hai, kenalin nih, namanya Ika. Siapa sih yang gak kenal Ika, ketua geng yang paling disegani? Katanya sih paling cantik, tapi kenyataannya, lihat aja deh. Kenalin, kalau ini Rara, cewek populer yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Udah gitu, dia juga pinter loh. Gak heran deh kalau Ika iri sama cewek populer satu ini. Ini nih, pangeran tampan yang dicari Ika. Namanya Rama, kakak hits, populer, pinter. Pokoknya banyak nilai plusnya deh. Ini Oci, sahabat Ika. Di antara teman-teman yang lain, Oci ini paling rempong dan juga mukanya yang juli. Pokoknya sekali dia langsung merinding. Kalau ini namanya Meta, rivalnya Oci. Meta ini sahabat Rara dan di antara yang lain, Meta yang paling ngegas. Kenalin, ini Dada namanya. Sesuai namanya, otaknya juga Lola. Sahabatnya Ika, si tukang makan, dan juga penyuka lollipop. Untung cantik. Nah, ini juga sahabatnya Rama. Namanya Gali. Gali ini orangnya dingin banget. Susah banget kalau diajak ngomong. Dia kalau ngomong selalu to the point. Lo basa-basi kan? Kenalin. Nisa ini paling bersikap dewasa dari yang lain. Bisa dibilang Nisa ini ibu di dalam circle. Guys, ada Ika, guys. Ika! Oh, hai. Mbak makin cantik aja sih. Ih, iya. Kekolotan kamu kok udah ganti jadi bumbu daun? Iya, ih. Cebel. Cantik banget loh. Queen, spill skincare-nya dong. Ya guys, jadi aku tuh pakai skincare dari @glowdown.com. Pokoknya skincare itu recommended banget. Pokoknya kalian harus coba. Jadi mereka tuh bikin skincare-nya dari ekstrak lumpur lapindo yang bikin kulit kalian menjadi cerah secerah matahari. Udah yuk, masuk. Apaan sih? Berisik banget deh. Dasar bocah kampung. Apaan? Lihat-lihat pangeranmu tuh. Lihat-lihat penampilan gue. Gimana? Udah cantik? Udah perfect? Sana, samperin tuh pangeran lo. Hai Rama. Hah? Kocak banget anjir muka lo. Hah, sorry ya. Ih, kok gue dicuekin sih? Tadi si kutu air itu ngomong apaan sih? Kok ngetawain lo? Apaan sih?
dasar nenek gila. Ih, anak alay. Apa lo bilang? Anak alay. Ih, Meta apaan sih? Oci tuh gak alay tahu. Dasar alay. Jangan belagu ya lo. Apaan sih lo? Lepas. Dia duluan kok, gue gak akan mulai kalau dia gak mulai duluan. Kamu gak apa-apa kan? Eh, lihat Rama gak? Dih, gak guna. Eh, lo lihat Rama gak? Anjir, punya teman kelas gak guna semua deh. Nanti aja nyari pangerannya, udah bel nih. Eh, panjang umur tuh kah? Woi, guru masuk gak? Kebetulan gue habis dari ruang guru nih, nerima tugas. Jadi, masuk kagak? Oh iya, ram, ada berita baru, hot news. Apaan? Woi, goblok. Hah? Kenapa? Ngomong. Lu mau ngomong apaan, kampret? Cewek cantik, gua lihat cewek cantik, sumpah, swell. Gua gak bohong, cantik banget, sumpah. Alah, basi. Kalian gak percaya? Semua cewek lu bilang cakep, ibu kantin aja lo bedain. Lah, kok pada pergi sih? Eh, tunggu dong. Mereka lama banget sih. Eh, tunggu. Tiba-tiba. Sana. Kita pantau dulu gimana reaksi Rara. Rara. Nekat. Wih, nyari Rama gak main-main. Hah? Terus? Ya lo jadi cewek gue. Gila. Gue serius. Di, maksa. Lagi pula, kita itu baru ketemu sekarang. Gue gak kenal lo. Gue harus ngelakuin apa biar lo suka sama gue? Bikin 1000 candi buat gue, kayak Bandung Bondowoso, buat Roro Jonggrang sana. Ika! Lepasin Ika! Kalian apa-apaan sih? Kalian berdua harus bantu gue. Bantu apaan? Ikut gue. Loh, Ram, kamu mau kemana? Apa sih, Beb? Aku pergi sebentar doang kok. Dih, najis. Sana lo. Ih, lagi PMS ya? Marah-marah mulu. Ih, tungguin. Apa? Lo gila? Gue serius. Gue gak mau tahu, pokoknya lo semua harus bikinin gue candi. Nyesahin. Hari ini harus jadi. Gue mau pergi dulu sebentar, gue balik, tuh candi harus jadi. Lah, gimana sih? Lo yang dikasih persyaratan, kok kita yang capek? Lih, gimana kita? Kita? Lo aja kali, semangat Dan. Lah, Gali, lo mau kemana? Bantuin gue. Bangke lo semua, awas aja lo, Li. Heh, awas aja lo, Li. Hey.
aja Loli. Kalian harus bantuin gue dulu. 11 orang, ayo ikut gue. Apaan nih? Candi? Candi apaan? Lihat deh. Ini apaan? Tama, 1000 candi. Hah? Candi apaan kayak gini? Oh, coba lihat ada berapa orang di sini? 11. Yang tengah gak dihitung. 10. Lihat yang di tengah, tulisan angka berapa? 10 pangkat 2. 10 kali 10 pangkat 2 berapa? Wah, Anjrit, lo lagi ngajarin dia berhitung. Diem dulu, tak. 1000. Alright. So? 1000 candi, jadi kan? Hah? Cowok prik. Gimana? Gue berhasil kan? Berasal dari mana? Kayak nggak niat tau nggak? Ayo ah! Makasih ya, Kak. Akankah kisah cinta mereka berlanjut atau gagal? Seperti cerita cinta Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang? Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Karena hanya Tuhan yang Maha Tahu.